nanya bantuan. Jadi mas. Ini kan sudah mulai dari Karang Taruna memang bergerak, khususnya di sektor pariwisata, budidaya ikan pun juga demikian. Tadi yang saya lumayan terkejut, mereka punya inisiatif untuk membuat PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Karena dari sekian banyak daerah yang saya kunjungi, ternyata Ringin Rejo ini salah satu daerah yang tidak mengalami kesulitan air. Artinya di sini sumber airnya terjaga dengan baik dan masyarakatnya mengelola dengan baik. Nah ini harus tetap dipertahankan. Gitu. Jadi terkaitnya dengan budidaya ikan, ini nanti coba kita lihat dulu secara bersama. Karena tadi sampaikan katanya sekarang sudah mulai ada kolam-kolam warga. Jadi satu kolam itu 300 atau 400, 300-an itu untuk keluarga tapi sifatnya. Gitu. Yang bisa diambil sebenarnya hikmahnya satu, kepala daerah harus sering turun ke bawah. Sudah itu saja. Karena dengan sering turun ke bawah bisa tahu persoalan-persoalan yang mulai dari persoalan tingkatnya kesulitannya rendah sampai yang kompleksitasnya tinggi. Contoh, pedagang pasar itu kan kalau dalam bayangan seluruh orang pasti ingin pasarnya diperbaiki. Ternyata belum tentu juga. Ada juga yang pasar yang nggak ingin diperbarui. Mereka tetap nyaman dengan seperti itu, tapi pengennya pengelolaan sampahnya diperbaiki itu satu. Ada juga yang UMKM yang masih belum tahu bagaimana cara produksi pengemasan dan pemasarannya. Jadi artinya UMKM ini sudah banyak, tapi belum terfasilitasi dengan baik. Nah inilah sebenarnya fungsi dari Karang Taruna untuk bisa mengelola UMKM yang ada di desanya masing-masing. Kalau tempat wisata sekarang ini menjamur hampir di setiap daerah yang ada di Kabupaten Kediri itu pasti punya destinasi wisata. Cuman problemnya selalu setiap saya datang ke kunjungan ke tempat wisata itu akses jalan. Jadi tadi saya sampaikan ke pihak Karang Taruna, sebelum melangkah lebih jauh, perhatikan akses jalannya dulu. Karena sayang sudah bangun atraksinya kalau akses jalannya nggak ada. Contoh ke sumber Bendo ini kan, akses jalannya tadi dari yang mengikuti kalau maps kan sangat tidak layak